ini Mbak Ellen ya teman-teman. Nah ini ya untuk Sudirodunga Jaya sudah diberangkatkan bersama Mbak Ellen ya. Semoga selamat sampai tujuan ya untuk Sudirodunga Jaya. Ekonomi Jares yang angkatan terakhir ya dari Terminal Bungur Asia Surabaya. Halo teman-teman, selamat sore ya dari Terminal Bung Rasih Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024. Sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kembali lagi di channel Bocah Gunung Pacitan ya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel Bocah Gunung Pacitan, jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar nanti tidak ketinggalan untuk update video-video yang terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Nah ini di depan saya sudah terpantau ada Harapan Jaya ATB Surabaya Trenggalek via tol ya. Ini penumpangnya luar biasa teman-teman. Jadi yang mau bareng Harapan Jaya maupun Bagong yang AC tarif biasa bisa langsung menuju di jalur shelter 13. Nah, seperti biasa saya sore hari ini juga akan update jadwal keberangkatan Sudirodunga Jaya yang angkatan sore. Yaitu ada Sudirodunga Jaya Ekonomi Jares ya. Jadi saya sudah dua hari teman-teman. Dua hari tidak hunting di Terminal Bung Rasih ya. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk hunting-hunting lagi ya di Terminal Bung Rasih Surabaya. Ini ada Sugeng Rahayu Surabaya Purwokerto via tol ini ya, 7485 UP. Ini jalur 16.0 teman-teman. Yuk kita langsung saja ya menuju di jalur shelter 11. Nah ini nanti untuk Sudirodunga Jaya yang bertugas tetap Mas Agus. Wah, itu dia Mas Agusnya udah duduk santai di sana teman-teman. Nah itu ya armadanya sudah terparkir. Si ganteng Jares, kita sapa dulu Mas Agus ya, karena ini Mas Agusnya salah satu kru yang paling ramah teman-teman. Oke Mas Agus, iya Mas kabar ya? Alhamdulillah. Lagi parkir Mas? Pisan? Iya teman-teman yang mau bareng dengan armada Sudirodunga Jaya, Jares sudah terparkir bersama Mbak Helen. Oh, masih bersama Mbak Helen ya. Nah itu Mbak Helen ya. Wih. Bersama Mbak Helen. Wih, tambah keren sekarang bisnya teman-teman. Kita pantau aja ini untuk Sudirodunga Jaya Jares Ekonomi ya sampai nanti lepas dari Terminal Bung Rasih. Nah itu penumpangnya ya, penumpangnya STJ ini masih istirahat dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ini. Kita memantau di parkiran belakang tuh. Wih, luar biasa bisnya dari ujung sana sampai ujung ya. Luar biasa bisnya terparkir rapi. Dan untuk sore hari ini
Cuacanya agak sedikit mendung ya, tapi nggak hujan ya. Ini sedikit mendung dan panas teman-teman. Nah ini ya, tidak lupa Widuratunggal Jaya Jares Ekonomi. Masih bersama Mbak Helen ya. Oh ya, Mbak Helen. Dan kita sambil nunggu untuk land perdananya Widuratunggal Jaya yang jalur baru ya. Kita sambil nyari-nyari info, tapi masih lama kira-kira. Tadi saya sudah berbincang-bincang sama dipernya SDJ Jares, Mas Agus. Kata Mas Agusnya masih menunggu rilisan dulu dari Adi Putra dulu teman-teman. Jadi nanti armadanya yang agam wisatanya dibuat jalur yang bis malaman, jadi itu tukar-tukar armada teman-teman. Jadi buat teman-teman semua pokoknya ikutin terus video saya sampai selesai ya. Dan ini Mas Agus sudah mau persiapan masuk nih ya. Ini penumpangnya juga udah lumayan meskipun pas hari-hari sepi ya. Yang ini bareng jangan lupa. Nah, yang pengen bareng ya jangan lupa ini di jalur 11 ya. Jalur 11 ini teman-teman. Nah, ini ya jalur 11. Ekonomi ya. Ini Mbak Ellen ya teman-teman. Oh, udah hampir jam 4 pas ini. Mas Agus udah masuk, yuk kita tunggu di depan ya teman-teman. Ini Restu Agung Yapi. Wow, ini baru bisnya. Baru teman-teman bisnya. Nah, ini ya untuk Widuratunggal Jaya sudah diberangkatkan bersama Mbak Helen ya. Semoga selamat sampai tujuan ya untuk Widuratunggal Jaya Ekonomi Jares yang angkatan terakhir ya dari Terminal Ndungu Rajo Surabaya. Nah, mungkin untuk update video saya pada sore hari ini untuk jadwal keberangkatan dari Widuratunggal Jaya cukup di sini dulu ya teman-teman ya. Dan next video selanjutnya dan apabila ada kata saya orang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh ya, kita lihatkan untuk nanti untuk jalurnya Widuratunggal Jaya ya. Ini masih polosan ya, belum ada ininya ya, tujuannya masih kosong, belum dikasih ya. Mungkin ya sebentar lagi ya. Pokoknya buat teman-teman cuma pantengin terus video saya sampai kapanpun ya, pokoknya los. Dan yang penting lagi jangan lupa yang belum subscribe dibantu like, comment dan subscribe, minimal absen atau komen-komen ya. Ya, terima kasih teman-teman ya.